Perkampungan judi di kawasan Medan Belawan, Sumatera Utara Senin digerebek polisi. 8 penjudi beserta belasan unit mesin judi turut diamankan. Puluhan personil gabungan dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan aparat TNI menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat bermain judi di Jalan Buton Barat, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, Senin pagi. Di tempat ini petugas mendapati sejumlah orang tengah asyik bermain judi. Dari tangan mereka petugas menyita uang 2 juta rupiah, ratusan koin, dan satu unit telepon genggam. Penggerebekan ini merupakan informasi dari masyarakat yang resah terhadap praktik perjudian yang ada di kampung tersebut. Hasil penggerebekan yang berhasil kita amankan yaitu 2 unit alat mesin judi ikan, kemudian 11 unit mesin jackpot, juga tersangka sebanyak 8 orang berhasil kita amankan. Untuk uang sendiri, BB yang kita temukan di TKP sebanyak 2 juta. Guna penyelidikan lebih lanjut, 8 penjudi bersama barang bukti, 13 unit mesin judi jenis jackpot, dan 2 unit alat judi tembak ikan diamankan ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Para tersangka terancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.